Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Berhormat Datuk Doktor yang dipertua, saya ucapkan terima kasih kerana peluang yang diberikan dan saya mengalu-alukan tindakan kerajaan untuk membuat pindaan kepada Akta Penyelarasan Pencen 1980, dan diharap semoga penyelarasan yang akan memberikan kenaikan 2% pada penerima-penerima pencen ini akan dapat mengurangkan bebanan suasana ekonomi yang dihadapi dengan harga kenaikan kos kehidupan dan harga-harga barang yang semakin meningkat dan terus meningkat buat masa ini. Tuan Yang Dipertua, permasalahan yang saya nak tanya kepada Menteri pada hari ini mengenai dengan pencen terbitan yang dialami oleh sahabat saya yang telah pun meninggal dunia. Pencen terbitan diperoleh oleh kedua-dua isterinya untuk seketika, kemudian isteri pertamanya meninggal dunia. Maka pencen terbitan itu diperolehi oleh isteri yang kedua yang masih hidup. Masalahnya, oleh kerana anak-anak kepada isteri pertama itu masih bersekolah di bawah umur 18 tahun, sedangkan isteri kedua itu oleh kerana dianya masih muda sudah pun kahwin lain dan membina rumah tangga lain, mempunyai suami dan menerima pencen terbitan daripada bekas suaminya, sedangkan anak-anak dengan isteri pertama itu yang masih bersekolah tidak mendapat apa-apa pertimbangan dan bantuan daripada usaha ataupun jasa ayah yang sudah pun meninggal dunia. Jadi saya mohon kepada pihak menteri untuk mempertimbangkan bagaimana nak mengatasi masalah sosial yang mungkin bukan saja berlaku di Kota Baru tapi juga di lain-lain tempat, bagi pesara, gawai-pegawai kerajaan dan juga ahli-ahli politik, ahli-ahli parlimen, ahli-ahli Dewan Negeri yang mempunyai masalah yang berkenan. Sekian, terima kasih. Sila, Yang Menteri.